Sat. Tekan dulu subscribe dengan notification bell. Baru boleh tengok sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni nak buat video lagi. Video hari ni nak makan special punya. Kita makan kuah-kuah lah ni hari ni. Kita akan makan oden. Ini adalah oden, perencah oden pedas. Ya, lebih pedas. Pak ni tulis lebih pedas. Perencah oden yang biasa. Biasa pun pedas juga, tapi pedas yang macam biasa-biasa je lah. Rasa sensasi tom yum sebenar. So, hasil daripada perencah oden ni, saya memilih oden lebih pedas sebab saya suka pedas. Ni, perencah oden lebih pedas berapi ni, nampak gambar pun semua menyelerakan sungguh. So, nak try sangat dah ni, dah siap masak dah ni. Tengok close up. Yo, ada fish ball, fish cake, isi ketam, sausage. Ada isi ayam sama. Ya Allah, sedapnya. Teliak lah ni. Inilah nama dia, oden. So, tanpa menengahkan masa lagi, kita nak makan oden. Bismillahirrahmanirrahim. Memang pedas. Lebih pedas ni memang betul-betul pedas berapi. Siapa yang tak suka makan pedas memang dia akan rasa pedas sangat-sangat. Tapi kalau siapa yang suka makan pedas ni, dia biasa-biasa saja. Nak rasa dengan isi ni bercampur dengan perencah oden ni. Memang sedap ni. Perencah oden daripada King Oden ni, dia rasa dia sangat istimewa, lain daripada yang lain. Tak macam dengan yang kita biasa makan, tak macam kita buat sendiri. Dia ada dua perisa, satu biasa, satu lagi ni lebih pedas. Dia punya senang, mudah, betapa mudahnya nak masak ni. Kau boleh masak, letak ayak, lepas tu buah perencah ni, lepas tu masukkan makanan-makanan atau bahan-bahan yang kau nak makan. Malam tu, tutup tu dalam payuk, orang tunggu. Dia sangat mudah. Semudah ABC, nak bawa pack travel ke, pergi mana-mana jalan-jalan, nak pergi hotel ke, homestay ke, rumah sewa ke, semua pun boleh buka ni. Buah dalam bag tu, senang. Sebab pack dia senang, pack yang mudah dibawa. Mudah juga untuk dibuka nampak ni sebab dia ada mesra pengguna, orang kata. So, kalau siapa yang penggemar kepada oden, patut rasa petrek ni dulu. Lagi satu, nak bagi tahu, nak habak dekat apa semua. Oden ni bukan kata kalau siapa suka hirup macam ni saja pun sedap tak sanggah dah. Tapi kalau siapa yang lebih kreatif, nak makan nasi boleh, nak makan dengan bihun boleh, kotia boleh, ni boleh, ikut suka apa, ikut cita rasa dan kreativiti sendiri. Asalkan sedap, tak tahu nak habak. So kat sini kita ada apa nama ni, makhluk ni. Kita ada tokong apa? Kotiao. Tokong toge pula ada. Kan, kotiao ni, kotiao. Kita nak makan dengan oden. Kotiao dan juga oden. So, masukkan dalam ni. So, pada siapa yang tak biasa makan lagi oden tu, kena try. Kalau makan sekali, pasti jatuh cinta nak lagi. Alhamdulillah dah habis dah, kenyang dah makan semangkuk oden. Aku rasa satu payuk masak tadi tu mungkin seorang sekerat payuk dah. Habis lincin, alhamdulillah sedap dalam tanah harap tu. Bagi siapa yang teringin nak dapatkan oden ni, dia ada dua perisa. Ni oden biasa, yang ini pula adalah oden lebih pedas. Loh ni nak buat bagi apa? Lah ni ramai orang kerja, wanita-wanita berkerjaya semua kan. Jadi siapa yang duduk kat rumah tu ataupun duduk kat kerja, balik petang tak ada nak, tak ada nak masak, kau tak larat penat kan, ada jam lagi, kerja stres lagi. Beli kat ni, balik masak. Masak ni cukup-cukup senang. Potok atas tu buah ayak, buah perencah ni, buah pun semua, tunggu atas api tu duduk 15 minit, 10 minit boleh angkat, boleh makan, hidang siap. Sungguh sedap, lazat, enak menjilat jari. Harga dia sama, satu paket ni RM10. RM10 ni boleh makan sekali. Untuk satu hidangan ni, kalau 5 orang pun lepas 5 orang pun sepaket ni. Beli sepaket ni, lepas tu pun bubuh lah barang-barang pun.
Kalau tak gaduh ha, bubuh ayam masa tu barang-barang ikut skor lah, bubuh sikit makan sikit, bubuh ramai-ramai, bubuh banyak sikit makan ramai. Siapa berminat boleh PM ataupun malas nak PM, komen saja nanti dia akan dekat PM apa sendiri. Memang boleh post seluruh Malaysia. Seluruh Malaysia, luar Malaysia pun boleh, kita pedulah buat bagi boleh juga noh. So nak sambung pi tambah makan oden. Sedap sangat. Okey, bye, assalamualaikum. Ha, dah tengok? Dah tengok kan? Jangan lupa tekan subscribe, tekan like, jangan lupa share juga nah. Terima kasih banyak-banyak.